اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba.